Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Jumpa lagi sahabatkulah di Ahsanul Channel Indonesia. Kali ini sahabatkulah saya akan mengajak sahabatkulah di masjid yang tepatnya di Wisma Cakra nih ya, Masjid Wisma Cakra. Ya ini di daerah Cilere Depok di sana. Ini adalah masjidnya. Nah, mari kita lihat bagaimana di dalam Masjid Wisma Cakra. Nah, ini halaman sekitarnya cukup asri dan di sana sebentar lagi akan dibuat jalan tol sahabat Cakra. Kita lihat seperti apa masjidnya. Ikuti terus sahabat Cakra. Kita eksplor masjid di perumahan Wisma Cakra. Ini adalah lingkungan yang ada di dalam masjid Wisma Cakra ini. Halamannya luas banget sih. Sebelah kirinya nah, ini adalah sebelah kanannya. Dan di sana, ujung sana itu adalah tempat wudhunya. Nah, itu tempat wudhunya sebetulnya. Ini sudah azan zuhur. Nah, ini adalah lingkungan jalan arah ke Wisma Cakra. Jadi kita melihat bagaimana di dalamnya. Allahumma taflih wa rahmatika. Nah, ini dalamnya sahabat pula.
Nah, ini Masjid Wisma Cakra Sabdula. Ini ada tempat wudu wanitanya di sini. Nah, ini lapangan parkirnya. Nah, ini masjid. Halamannya cukup luas, asri Sabdula. Nah, ini adalah tempat wudunya nih. Tempat wudunya di sana, tempat duduknya dari marmer ini. Nah, ini tempat wudunya. Nah, ini adalah tempat toiletnya. Luas sekali sebetulnya. Ini masjid, tempat wudhu masjid Wisma Cakra. Masjid Wisma Cakra. Nah, ini adalah dilihat dari depan Masjid Wisma Cakra. Ini adalah masuk perumahan Wisma Cakra. Yang sebentar lagi di sana itu akan ada jalan tol. Baik, saya kira sampai di sini dulu sahabatullah. Saya berharap semoga sahabatullah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dengan tiada meninggalkan bekas. Dan bagi sahabatullah yang lagi mendapat ujian dari Allah Tabaraka wa Taala, semoga sahabatullah selalu sabar dan ikhlas. Dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami ngajak kembali bagi sahabatullah yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi awak tetap menjalankan sholat di rumah itu yang lebih utama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun.